شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي. Nama saya Pak Nuradi, alamat Dusun Limbungan Timur, Desa Peri, Kecamatan Suila, Kabupaten Lombok Timur, selaku Kepala Wilayah Dusun Limbungan Timur. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekitar 900-an jiwa pilihnya, kemudian jakanya sekitar 283. Alhamdulillah, terutama sekali kami khususnya warga masyarakat yang ada di Dusun Limbungan Timur sangat kagum kepada Sunnah Peduli Lombok. Semoga dengan apa yang kami terima bermanfaat, terutama sekali kepada warga masyarakat Dusun Limbungan Timur dan khususnya kepada donatur dan seterusnya. Jadi sebelum pipanisasi ini ada bantuan dari Asunah Peduli Lombok. Jadi kadang-kadang warga masyarakat di tengah malam datang ke sawah orang, jaraknya sekitar 2 kilo, membawa ember bersama cucu dan anaknya. Kadang-kadang kalau dia dua atau bertiga sama anaknya, kadang-kadang dia membawa paling enggak 2 ember, 3 ember dia bawa. Itu pun kadang-kadang sampai 2 jam, 3 jam dia di tengah perjalanan. Ya Alhamdulillah, setelah adanya bantuan ini, akhirnya masyarakat ataupun warga kita yang ada di Dusun Limbungan Timur akhirnya berhenti keliling ke sawahnya orang untuk mencari air ke lingkuk-lingkuk di sawahnya orang. Mudah-mudahan dengan adanya air yang kami sudah terima, mudah-mudahan untuk kedepannya ini bisa melebihi seperti apa yang kita harapkan. Saya selaku Kepala Wilayah Dusun Adat Limbungan Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada Al Ilmu dan Asunah Peduli Lombok. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan yang telah diberikan kepada kami ataupun yang telah kami terima, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami, terutama sekali selaku penerima, dan mudah-mudahan ada barokahnya kepada pemberi. Mudah-mudahan dengan adanya ini, mudah-mudahan apa yang telah dihajatkan ataupun yang diberikan kepada kami membawa manfaat kepada pemberi, terutama sekali donatur atau Al Ilmu ataupun Asunah Peduli Lombok.